Hai, sekarang aku ada di Kota Mataram, di mana di sini lagi hujan deras. Lihat, mestinya kalian bisa melihat pantai di sini atau ombak, tapi tidak saudara karena lagi hujan deras. Aku di sini karena acara bersama BNPT. BNPT memberikan laporan kegiatan mereka selama tahun 2020 untuk hal-hal yang mereka lakukan, tim sinergitas yang mereka pimpin sebagai stakeholder untuk penanggulangan terorisme. Tadi yang menarik ada testimoni ya dari penerima manfaat. Jadi dia sudah pernah menjadi orang yang melakukan kegiatan radikal lah. Tapi sudah berhenti dan dia dibantu pemerintah untuk melakukan hal-hal untuk meningkatkan kapasitasnya dan juga kesejahteraannya. Nah, sebenarnya aku lagi nungguin webinar, kukira jam 1, ya jam 1 WIB sih, ternyata jam 1, jam 2 WITA. So, I'm kinda confused what am I going to do now. Pengen banget sih ke pantai, tapi lagi hujan deras. Kan nggak mungkin ya aku di pantai terus nyanyi-nyanyi acak-acak begitu. Well anyway, that's mumbling about me. Let's see. Ini kita ngomongin apa ya? Mumpung aku lagi, mungkin asik juga kalau kita taruh membicarakan apa yang tadi dibicarakan dengan MPT. Hold on. Jadi pun aku dikasih buku nih, apa yang mereka lakukan. Dan nyenenginnya tuh, tadi ada Prof. Mahfud MD juga, Menko Polhukam. Beliau datang dan memberikan sambutannya untuk isu ini. Dan penjelasannya tuh bagus banget ya. Mungkin beda sih kalau memang profesor yang ngasih sehingga lebih lebih paham gitu. Nah, ini dikasih ini tadi majalah Sinergi, Potret Informasi Sinergitas. Nah, merajut toleransi dalam kebinekaan. Ngurusin ini memang nggak gampang ya. Ini dibikin sama PNPT. Ada kata komentar dari Pak Boy Rafli. Nah, tahu nggak sih Kak Gengs kalau Kementerian Koordinator Politik itu terdiri dari, jadi Polhukam itu terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Hukum dan HAM, Kominfo, tempat saya berada, BIN, Kejaksaan Agung, TNI, Kapolri, BNPT, dan juga PPATK. Kalau Kementerian Bidang Manusia dan Kebudayaan ada ini dan bidang ekonomi juga ada yang itu. Sih. So, nah. Di sini sih kurang lebih dikasih tahu ya banyak hal soal opini, analisa tentang perkembangan terorisme terkini, apa harapan kita untuk sinergitas, menjelaskan teroris teroris fighters yang di luar negeri, bagaimana mereka dan sebagai macam. So, very interesting. Banyak laporan-laporannya. Intinya sih menurut saya kerja BNPT sudah sangat bagus ya, dan juga Kominfo membantu memberikan diseminasi informasi. Ada beberapa billboard yang kita pasang di berbagai daerah untuk mengingatkan masyarakat untuk tidak mendukung terorisme. Selain itu juga ada juga titik-titik untuk internet agar mempermudah lah ya hubungan segala macam dan juga perlindungan-perlindungan lainnya. Well, that's it about me. What are you doing today? Dengan membuat vlog ini kan sekitar 4 menit ya. Jadi aku berpikir kalian tertarik nggak sih kalau aku ngobrol, menceritakan hari aku ngapain aja? Karena it seems interesting. Cuman kadang-kadang kalau saya ikut sama Pak Menteri itu agak GJ juga sih. Kalau misalnya ngebawa tripod terus jalan-jalan sekitar dia membawa tripod. Kayak
Mungkin dia agak random juga ngapain lah. Tell me what you think. Dadah.